guys, what's up? Kembali lagi bersama gua. Hari ini kita mau baca komen Viva Fantasy episode 1 di video gua, guys. Karena di episode 1 tuh, guys, kalian banyak banget ya yang komen bahwa Azri itu sas. Gua akan buktikan kalau komen pertama itu tulisan literally Azri sas gitu ya. Ini guys, videonya guys. Ini dia videonya ya, yang ini gua reaction episode 1, guys. Banyak banget yang komen gua Azri sas. Nih gua buktikan, guys. Komen pertama kalau itu Azri sas. Ya tau gak, intinya di S2 Azri punya peran penting. Oh bukan, guys. udah bukan, guys. Gua kira Azri sas ya. Gua kira ini ya. Ini soalnya gimana ya, ini dia udah keganti, guys. Kemarin waktu itu yang mana ya, yang kemana? Oh ini nih. Siapa yang setuju kalau Azri itu sangat sas adik-adik? Gua dituduh. Banyak banget gua dituduhnya, guys. Ya guys, jadi pada intinya guys, di video ini gua mau makan samyang, guys. Satu sendok samyang setiap kali ada yang ngomong Azri sas, guys. Jadi kita akan lihat, guys, ya. Kita akan makan berapa banyak, guys. Soalnya di sini lumayan banyak, 271 komen, harusnya udah cukup. Dan gua nggak beli satu samyang doang, guys. Gua beli dua, guys. Jadi kita akan pergi beli dulu, guys. Sebelum kita mulai dengan videonya, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like video ini. Dan kita langsung mulai ke video untuk hari ini, guys. Sekarang gua ada di Indomaret, sekarang gua mau beli samyang. Kita di sini mau beli dua karena banyak dari kalian yang komen ya. Gua sas, sialan kalian, guys. Dek, mari temenin. Oh, temen gue tuh lagi belakang. Nah, kita bayar dulu, guys. Bayar. Yes. Oke, okay, guys, kita udah beli barang ya. Di sini tuh samyang, kalau bisa lihat ya. Ini sama ya snack-snack temen gue yang lainnya. Sekarang gue mau balik, terus kita akan makan samyangnya. Oke, okay, guys, jadi sekarang gue ada dua samyang ini ya. Di sini ada dua porsi. Di sini kita sekarang mau masak dulu, guys. Kita mau masak samyangnya. Kita akan makan ini. Kita akan baca komen berapa banyak yang tuduh gua Azri sas, guys. Ya guys, kalian bisa lihat ini samyang dua porsi ya, sebanyak ini. Oh my god. Tapi guys, gue belum selesai di sini, guys. Karena gue di sini mau nambah daging di sini. Ada daging steak yang kok gue masakin ya. Jadi kita akan plating dulu, guys. Anjay, plating anjing, udah kayak master chef nih gue, guys. Anjay. Wuh. Dan ini dia, guys. Samyang bintang 5, guys. Oke, guys, sekarang gua udah selesai masak samyangnya. Kalian bisa lihat di sini, guys. Oh my god, samyangnya dilihat tuh, guys. Oh my god, ini kelihatannya enak sih, tapi ini pedes banget sih, guys. Kayak oh my god, ini samyang 2 porsi tambah lagi steak, guys. Gile. Ini samyang bintang 5, guys. Pernah lihat enggak lu? Yaudah, guys, kita langsung makan sekarang, guys. Sambil baca komen-komen ya. Oke, guys, kita akan mulai dengan namanya ini ya, apa, baca-baca komen. Dan dari pertama dari ini ya, dari Camruru ya, guys. Iya atau enggak, intinya di season 2 Azri jadi peran penting. Benar, guys ya, aku ada peran penting ya. Ada peran penting apa, kita tidak tahu. Next, kita ada kan di season 2 ini Azri diincer. Jadi kayaknya enggak mungkin kalau Azri penjahatnya. Kan di waktu itu guys, gua dibela, guys, teorinya. Blah, panjang ya, guys. Pokoknya nih teorinya panjang banget. Dan ya, yang ketiga ya, dari si Mega ya. Tolong gitu ya. Tolong banget ya. Berarti harus makan dulu. Tapi sebelum itu, guys, kita minum dulu ya, guys. Oh, berarti peraturannya, guys, setelah gua makan satu sendok ini, gua enggak boleh minum lagi. Jadi sampai akhir gua boleh minum. Jadi ini minum terakhir gua dulu. Oke, okay, gue siap untuk makan ya. Tapi sebelum itu, guys, gue mau nyicipin dulu, guys, dagingnya tuh berapa enak. Sumpah, steaknya tuh enak banget, guys. Medium rare, rasa gurih. Ini malah review makanan ya. Satu sendok samyang. Kita langsung banyak aja kali ya, guys. Langsung banyak atau dikit dulu ya. Dikit dulu lah, soalnya banyak, guys, komen, guys. Jadi kita ambilnya satu sendok dulu ya. This I think. Ya, next ya.
Untuk teori yang Azri Sas ini bisa dipatahkan dengan sihir. Maksudnya kita tidak tahu apa yang sihir Azri, aslinya Azri. Dari video ini banyak sebenarnya. Pertama adalah penyihir, dia diincar. Kedua, season 2, bla 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 bla. Oke, dia berarti bukan guys, bukan Azri Sas guys, aman guys. Thank you Xavier ya untuk membantu gua tidak teori aku Sas. Oh, kalau ini teori rada menarik guys. Kalau topeng lama ini sahabatnya gua, makanya gua bisa tahu. Iya guys, kemungkinan ya. Oke, kita baca lagi guys. Sihir hitam, ingatku hanya ayahku yang bisa pakai ya. Oke, ini teorinya belum banyak-banyak ini ya. Teorinya banyak ya ini ya. Apa namanya? Gua gak bisa fokus guys ngomongnya guys, sumpah guys ini gua pedesan guys. Oke, kedua lagi guys. Aduh, Azri jadi villain. Teori Azri jadi villain Azri Sas. Terus banget. Oke, next. Orang misterius mereka lagi, orang punya rambut hitam. Mungkin Azri itu kenal orangnya mungkin ya guys. Menurut aku bukan Azri. Oke. Jadi ini banyak yang membela gue di awal-awal ya. Oke, ini kayaknya Liko guys. Liko di Sas ya. Oke, ini bukan guys. Oke, ini yang kedua nih. Ini lagi nih guys. Ini lagi guys. Ketiga. Dari Azri Sas didukung oleh dia tahu maksud dan makna sihir diambil sebelum mereka mati. Padahal semua orang gak tahu. Dan kalau dia pikir, makanya pasti ada yang mikirnya gak mungkin. Kita gak dikasih scene dimana Azri berpatroli. Oke. Pusat dan ini Sasnya parah banget guys. Ya panjang banget ya Sasnya, sampai 3-4 poin ya guys. Kita makannya rada 2 suap pada ya. Banyak tuh kan, banyak. Udah anjing. Next. Oke, ini Liko di Sas lagi. Azri lumayan Sas lagi. Aku Sas. Jadi kita makan lagi deh. Terus banget cok. Gue yakin kalau topeng misterius itu Azri galon. Kita nyuap lagi guys. Asu. Aduh. Aku tersiksa guys. Oke, next. Bukan saya, benar Bang Azri ternyata record. Itu dalam topeng musuhnya bukan Azri gal tapi dibureng. Kenapa jadi dibureng? Oh ya, karena dia hitam ya. Menurut gue si Azri punya kayak sesuatu yang dia tahu tapi bukan dia yang lakuin. Walaupun si Azri sangat Sas. Astaga. Ya Allah, gue dibela, ternyata gue disas. Kita nyuap lagi guys. Makan samyang pakai steak enak juga guys katanya. Azri the next villain. Astaga. Suap lagi guys. Ini kalian lihat dah muka gue. Kalian mau lihat muka gue guys. Oh my god, udah berkeringetan ya guys. Oh, kalian nggak tahu bisa lihat di kamera atau nggak. Oh, gue udah keringetan. Kemungkinan Azri bukan penjahat ya. Ingat ya kemungkinan di season 1. Oke, dia nanti yang ngebela gue guys. Sepertinya Azri mungkin jadi musuhnya ya guys. Karena kelihatannya dia sangat Sas. Kata-kata Azri juga udah ketahuan. Kenapa harus beri Sas dulu? Salah aku apa? Padahal aku cuma bilang nebak loh. Aku mau minum. Tapi gak boleh minum guys. Seharusnya kan Azri sihir tanah. Bukan sihir hitam. Kalian dengar guys, aku tuh sihir tanah guys, apa dituduh? Gak sesas gak sih? Yang terlalu pas diobongin, kalian dari habis sebelum mati. Oh, cuman Azri keluar dari pulau. Dan gue menyesal itu ya. Aku keluar dari pulau, aku disas. Dan aku tersiksa sekarang. Anjing. Keselak. Azri Sas banget. Oh. Oke guys, hari terakhir guys, bisa dikit. Jangan sampai Azri jadi kayak Ren, bukan mati ya. Kayak di Viva Fantasy 1 episode 11. Itu Ren pengkhianat. Soalnya Azri Sas banget. Jangan sampai nanti saya banting HP. Pokoknya doa kamu terkabulkan ya. Oh, dan akhirnya kita selesai.
Kalian sini guys. Habis guys. Habis. Tinggal ya. Nih guys. Kalian lihat ini. Si. Lanjut co. Kita selesai. Oh my god. Kalian lihat guys gue. Muka gue udah begini banget. Tersebah. Tinggitannya edan co. Lu tau gak sih guys, gue sampe kesemutan guys, tangan gue tuh kayak dan. Jadi nih guys, kalau kalian baca nih, kalian lihat ya, asresas banget, asresas, 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 asresas. Masih banyak banget guys, ini sampe kita belum selesai loh guys. Kita 5 sampe pun juga gue rasa kurang gitu ya. Ini banyak yang asresas gue banget. Tapi ini, oh my god, asresas, teori asresas, apakah itu nyata guys? Apakah itu teori asresas itu nyata? Kita nggak tahu guys, kita lihat ke depan ya. Ini soalnya masih banyak banget ya. Kalau kita kontrol F Azre Sas itu ada 12. Kalau Azre Alon Sas itu ada 1 ya. Kalau begini Azre Sas ada 36 guys, 36 orang Sas, dan ini belum semuanya guys, 36 orang Sas ya. Tuh lihat tuh, oh my god. Ini ya guys video untuk hari ini guys, kita minum dulu dan ya, see you guys next time, dan kita sampai jumpa di video selanjutnya. Gue minum dulu guys.